Salam sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di channel YouTube Komitir Fotografi. Saya sekarang berada di Kota Sorong dan saya berada di halte Dom, yaitu halte untuk penyeberangan ke Pulau Seberang yang dilalui oleh diseberangi oleh perahu-perahu dengan mesin motor. Dan di sini juga tempat untuk nikmati sunset dan mandi-mandi. Orang-orang di sini sering mandi, anak-anak, orang dewasa ataupun yang mau ingin nikmati sunset, refreshing, relax di sini, ataupun yang pacaran, nah di sini tempatnya bagus. Nah, kebetulan di sini saya membawa kamera, yaitu kamera Leica M8 dan lensa wide yaitu Falklander 15 mm, bukan f/4.5. Tapi kali ini saya jalan ini tidak membawa tripod karena saya tidak untuk tujuan foto landscape di sini, tapi saya ingin datang lihat dan nikmati suasana di sini. Ternyata suasananya bagus, pemandangannya bagus dan bagus untuk di capture, dan mau tidak mau saya foto tanpa tripod dan saya akan usahakan sebisa saya. Kadang-kadang saya minta bantu orang untuk record saya, dan itu teknik untuk saya bisa vlogging di sini karena tanpa tripod dan mengharapkan bantuan orang, ataupun saya menaruhnya di tembok atau di bangku di tempat duduk. Mama!
kali ini cahayanya sangat wow sekali, sangat ajaib, sangat bagus sekali, spektakuler, like, dan saya menikmatinya. Saya bersyukur bisa mendapatkannya. Sangat beruntung saya.